Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati pembina Propas Al-Mukarram Ustaz Yus beserta seluruh ketua pengurus anggota yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan banyak terima kasih kepada ketua BK 3D yang sudah memberikan tempat menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sama seperti orang yang berperang jihad fisabilillah. Jadi kalau nanti di akhirat Profas mendapat balasan karena sudah memudahkan urusan santri-santri menyiapkan beras-beras, maka insya Allah semua yang memudahkan urusan, semua yang memberikan fasilitas, maka mereka juga mendapatkan pahala yang sama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu-satunya provokator yang masuk surga mungkin provokator Amal Soleh. Provokator identik dengan negatif, tidak baik. Saya yakin kalau nanti nama provokator ini menjadi viral, maka akan muncul lagi nanti buzzer Amal Soleh. Orang terinspirasi. Jadi antum semua sudah mengislamkan istilah-istilah, istilah-istilah yang tidak baik menjadi baik. Wa makaru, wa makaru, mereka sudah membuat makar, tipu daya. Mereka orang-orang kafir musyrik membuat tipu daya, ingin menghilangkan cahaya Islam. Diambil dari kata makara, makara, tipu daya. Lalu kemudian apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Wa makaru wa makarallah. Wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Dua kali digunakan lagi kata yang sama seperti perbuatan mereka. Wa makaru, mereka melakukan tipu muslihat, tipu daya, ingin menghilangkan cahaya Islam, ingin menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa makarallah, makar, tipu daya juga. Wallahu khairul makirin, makar juga. Seolah-olah Allah SWT ingin mengatakan, kalau kamu buat tipu daya satu kali, maka Allah membalas tipu daya dua kali. Tapi kalau ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya menjadi bermasalah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, na'uzubillah, subhanallah, tidak mungkin ini. Wa makarallah, Allah membuat tipu daya. Tak mungkin Allah menipu. Wallahu khairul makirin, ini terjemahan paling bermasalah lagi. Wallahu khairul makirin, Allah nak mengucapkannya kita pun tak sanggup. Allah sebaik-baik penipu, tak mungkin. Maka terjemahannya adalah wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah membalas tipu daya mereka. Penggunaan istilah, menggunakan kata yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya secara bahasa tidak layak, dalam ilmu balaghah sastra Arab disebut dengan musyakalah. Musyakalah menggunakan kata yang sama yang sebenarnya tidak layak bagi Allah. Mestinya cukup mereka membuat tipu daya, Allah membalas. Mana tahu nanti ada orang mempermasalahkan. Provokator itu kan identik dengan penjahat, orang yang tidak benar. Kenapa kamu buat amal soleh? Nah, jawablah dengan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa yamkurun,
mereka membuat tipu daya. Kalau ada orang-orang yang begitu semangatnya memprovokasi orang untuk minum khamar, sengaja buat podcast khusus untuk mengajak orang minum khamar, beli mejanya, beli kameranya, mengundang artisnya, beli khamarnya, itu kan memang betul-betul pakai nawaitu itu. Niat itu mau buat dosanya. Dipajanglah segala botol, lalu cerita, menyusun pertanyaannya berhari-hari. Gimana perasaan kamu awal kali mabuk? Gimana sejarah permabukan kamu? Begitu seriusnya memprovokasi orang, maka datanglah sekelompok manusia ini yang juga otaknya provokator juga. Dan mereka adalah sebaik-baik provokator. Wafrovokator. Wafrovokator. Kalau mereka memprovokasi orang untuk menjadi provokator, berbuat zina, berbuat narkoba, berbuat yang dilarang Allah, maka sesungguhnya ini pun juga provokator. Wahum khairul provokator. Dan mereka adalah sebaik-baik provokator. Disebut provokator paling baik, bilangnya Masya Allah. Perbuatan seperti itu sudah dilakukan berabad-abad silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita bahwa memang yang namanya perbuatan aksi itu selalu ada dua. Kalau ada satu yang begitu bersemangat untuk menunjukkan inilah Tuhan kami, la ta'uzza manat hubal jibti ta'ud naham, mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengumpulkan tepung gandum dicampur dengan minyak sapi, membuat adonannya berhari-hari, lalu dibuatlah patung berhala yang besar sekali, dibakar di tempat pemanggangan, disembah. Nama patungnya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Ta'ud. Berapa modalnya itu untuk beli tepung? Patung berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Ta'ud, Naham itu bukan sebesar tepung ini. Yang anda bayangkan patung berhala orang musyrik jahiliyah itu sebesar ini, apa namanya? Mochi. Bukan sebesar mochi. The big most mochi. Sangat besar. Dibuat patung itu besar, gemuk, gendut. Kenapa dibuat gendut? Supaya ketika lapar kenyang memakannya. Jadi diantara pekerjaan mereka mengapa disebut jahiliyah adalah dibuatnya patung itu dari tepung gandum, disembah, ketika lapar dicuilnya Tuhan itu dimakan. Ada kelompok yang begitu serius. Lalu kemudian ada juga kelompok yang begitu serius untuk menunjukkan kebatilan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Ta'ud, Naham itu. Maka lahirlah seorang yang luar biasa dan bukan orang Arab, namanya Suhaib Ar-Rumi. Rumi di ujung namanya menunjukkan dia Rum, orang Romawi. Ada satu surat dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, Romawi, Eropa, Italia sekarang. Maka disitulah menunjukkan ada Islam rahmatan lil alamin, bukan lil arabiyin, untuk orang Arab, tidak, lil alamin. Di antaranya adalah Suhaib Ar-Rumi. Maka dia tinggalkan semua usahanya yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah demi untuk ikut hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada, selalu ada komunitas itu. Lalu kemudian ada lagi namanya Abdurrahman Ibnu Auf. Satu geng dengan Suhaib Ar-Rumi. Pindah juga, meninggalkan harta bendanya. Jadi kalau ada sekelompok orang yang dengan ketulusannya untuk menggunakan hartanya untuk Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Ta'ud, Naham, maka akan ada juga sekelompok manusia yang menghabiskan hartanya untuk agama Allah SWT. Tinggal kita mau ikut geng Lata, Uzza atau Abdurrahman bin Auf
dengan Sa'ad bin Rabi', dengan Utsman bin Affan, dengan Suhaib Ar-Rumi, insyaallah propas masuk dalam kelompok ini. Amin. Ustaz Abdul Somad, kelompok yang mana? Saya dari seragam udah jelas propas. Tinggal lagi yang kita masih ragu, yang belum berseragam ini. Mereka ini sebetulnya kelompok mana ini? Tapi kalaulah kita mengelompokkan orang berdasarkan seragam, betapa mudahnya untuk hijrah kalau hanya sekedar dengan seragam. Ini untuk menyenangkan hati yang belum punya seragam. Mana tahu nanti ditanya, kau ikut kelompok mana? Sudah bergabung belum dengan propas? Hijrah itu di dalam, guys. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok selalu bangga dengan kelompoknya. Setiap kelompok selalu bangga dengan kelompoknya. Makanya kita, dia mengatakan, wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Itu menunjukkan dia bangga. Satu hari berapa kali dia katakan itu? Hanifan musliman. Lupa. Iftitah yang tiap hari kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lahu la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalau ada orang berbuat amal kebaikan lalu dia tidak pede dengan kebaikannya, kabarnya ente udah gabung dengan propas ya? Enggak sekali-sekali ya. Provokator amal soleh kok malu. Terus yang seringnya kemana? Masih sering memprovokasi teman-teman untuk dugem. Untuk menghapuskan dosa itu sekali-sekali ke propas. Sebagai khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Begitu Khalid bin Walid masuk Islam, ini Jabal Rumat, jamak dari Ramin. Ramin artinya pemanah. Rama Yarmi, Rama artinya melontar. Rama Yarmi, melontar. Orangnya Ramin. Kalau pakai alif lam, Ar-Rami. Nama kamu siapa? Rami, pemanah. Rami pemanah. Jamaknya Rumat. Rumatun, pemanah-pemanah. Rami pemanah. Nama kamu siapa? Rami pemanah. Pandai mana? Enggak. Kok namanya Rami? Memanah hati kamu. Jadi nama bukit itu Jabal Rumat karena di atasnya ada para pemanah-pemanah. Kata Nabi, "Hai Rumat, pasukan pemanah, nanti aku akan berperang di bawah bersama sahabatku. Kalian di atas, dari atas pemanah." Kalau sekarang mungkin namanya sudah berubah, tidak lagi Rumat tapi snipers. Penembak jitu dari jauh. Kalau aku nanti menang di bawah, kalian jangan turun. Kalau aku nanti kalah, terbunuh dengan sahabat di bawah, kalian juga jangan turun. Kalian tetap di atas. Kalian Rumat, pasukan pemanah di atas bukit. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Menang pasukan Nabi SAW di bawah. Begitu menang, konsentrasi pasukan Rumat di atas bukit Jabal Rumat buyar. Mereka sudah dapat tombak, panah, kuda, baju besi. Kita dapat apa nih? Turun mereka ke bawah. Begitu mereka turun ke bawah, kosong di atas pemanah, maka berputar pasukan Khalid bin Walid mengitari bukit dari belakang. Menyerang dari belakang. Akhirnya pasukan Nabi dan sahabat terkepung dari depan dan dari belakang, maka mengalami kekalahan. Nabi dilarikan ke kaki bukit Uhud. Apa komentar ulama sirah tentang ini? Sekali saja kita lawan perintah Nabi, begitulah kekalahan.
apalagi kalau berkali-kali melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang sekarang, kenapa kita tidak menang? Kita berjuang, kenapa tidak menang? Karena kita berkali-kali melawan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi poinnya adalah kekalahan waktu itu banyak orang menganalisa karena pasukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan pejuang Islam, Pak Ustaz. Ini ceritanya masih Sidi satu. Ini kan ceritanya perang Uhud. Jabal Uhud. Perang Uhud tahun ketiga. Tahun kedua perang Badar. Tahun ketiga perang Uhud. Lalu kemudian tahun-tahun berikutnya Allah berikan hidayah Khalid bin Walid masuk Islam. Makanya apa kata Nabi? Khiyarukum jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Ketika pada zaman jahiliyah, dialah jenderalnya. Di zaman jahiliyah, dialah panglima perangnya. Di zaman jahiliyah, dialah provokatornya. Tapi setelah Islam, dia juga yang bersemangat. Jadi yang dulu selalu memprovokator kawan-kawan, ayo mabuk, ayo sakau, ayo dugem, ayo pesta zina, mohon maaf, ayo. Jangan setelah hijrah malah di masjid zikir aja. Pas diajak, ayo ngumpul beras, serahkan pada Allah. Ini bukan khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebagaimana dulu sebelum hijrah kau menjadi provokator untuk perbuatan dosa, maka setelah hijrah kau mesti menjadi provokator juga. Tapi provokatornya berapa? Lebih dua kali provokator. Jadi kalau dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, ngajak orang tiap malam, maka setelah hijrah dia mesti ikut bagi beras ini dua kali malam, dua kali siang. Dia mesti datang ke ketua propas bertanya, kapan pembagian? Di awal bulan, kita percepat. Ayo kita bagi beras. Beras siapa yang mau kita bagi? Pokoknya kita cari aja beras. Tapi jangan gara-gara ini lalu jadi Robin Hood. Menghalalkan segala cara. Mencuri, merampas, merampok. Tidak, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Banyak orang yang ingin berbuat baik, dia tidak punya, lalu menghalalkan segala cara. Mencuri, merampas, merampok. Innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci juga. Wa anfiqu, berinfaklah. Min tayyibat, yang baik-baik. Saya tidak ingin pula nanti muncul setelah datang provokator amal soleh, muncul lain-lain terinspirasi Robin Hood syariah. Tidak betul. Kita tetap niatnya baik, amalnya juga baik. Masalah menggunakan istilah yang kurang baik bisa dilegitimasi dengan tanda kutip. Provokator, tanda kutip. Tapi lama-kelamaan kalau sudah disosialisasikan, nanti orang menjadi faham dan mengerti. Saya pun awal-awalnya terkejut. Ustaz, kita propos. Hah? Propas, oh propas. Apa itu provokator? Jelek itu, negatif. Tapi ini amal soleh. Oh baik, ternyata biarlah awalnya jelek, yang penting ujungnya husnul provokator. Siapa ini negatif? Amal soleh. Oh. Tidak selamanya orang baik. Mantan preman, enggak apa-apa. Mantan pecandu narkoba, oke. Mantan pengguna macam-macam perbuatan maksiat, siapa yang tidak buat dosa di dunia ini? Siapa yang tak pernah berdosa? Saya enggak pernah buat dosa, Pak Ustaz. Justru waktu kamu bilang enggak berdosa, itulah dosamu. Saya enggak pernah pacaran, saya enggak pernah pakai narkoba, saya enggak pernah minum, saya enggak pernah sakau, saya enggak pernah buat zina. Dosa saya apa? Waktu kamu nanya dosa saya apa tuh, itulah dosamu yang pertama. Apa dosanya? Merasa diri tidak berdosa adalah dosa. Oh. Banyak orang menganggap bahwa dosa itu yang zahir, yang kelihatan saja. Padahal dosa yang tidak kelihatan lebih banyak. Saya mau seperti Ustaz Abdul Somad, enggak ada dosanya. Duduk di atas kursi,
di depan orang yang lebih tua, lebih tawadu, lebih bersih hatinya, sudah taubat nasuha, merasa diri lebih mulia, dosa. Jadi kalau gitu Ustaz berdosa, berdosa karena merasa diri lebih mulia. Tapi yang lebih berdosa, yang menyediakan kursi. Saya gak mau disalahkan sendiri, mesti ngajak yang lain. Begitulah pendosa-pendosa itu ingin masuk neraka. Ngajak dia, la'atiyannahum min baini aydihim, aku akan ajak mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Ayat Quran Pak Ustaz? Iya. Ayat berapa? Tanya Ustaz Adi Hidayat. La'atiyannahum, aku akan datangi mereka. Untuk apa? Untuk buat dosa. Makanya kalau ada teman, kawan satu kampus, kawan kongko-kongko, serius sekali ngajak buat dosa. Gimana? Jadi kita mabuk. Aduh, aku lagi gak punya uang. Aku udah naik. Barang siap. Oh, ini setan itu. Aku sudah lama ingin melihat setan. Baru ini ketemu. Bisa selfie gak? Ini ternyata yang dikatakan Ustaz Abdul Somad. Serius sekali. Kalau orang mau buat dosa, mau masuk neraka, begitu seriusnya. Mengapa kita yang katanya sudah memproklamirkan diri sebagai propagator amal soleh, kok tidak seserius itu? Ngajak kawan baru sekali aja. Jadi kita ngumpul beras, aduh aku lagi gak semangat. Ya udahlah kita batalin aja. Kata setan sebegitunya. Aku aja yang mau masuk neraka serius, kata setan. Sebetulnya yang masuk surga itu siapa sebetulnya, kata setan? Jangan-jangan aku lebih dulu masuk surga, kata setan. Jadi saya khawatir nanti muncul KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya orang mengkambing hitamkan setan. Salah-salah dikit setan, enggak semangat setan. Kata setan, aku udah lama berhenti, gitu. Aku sekarang hanya jadi pengamat aja, kata setan. Saking perbuatan manusia ini udah banyak seperti perbuatan setan. Nyanyian setan udah pensiun dini. Nyanyian setan udah hijrah sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti yakin. Tapi keyakinan itu kalau sendiri susah. Wa minal itsnaini ab'ad. Poin pertama adalah meyakinkan diri kita mesti hijrah dari provokator sakau, provokator LGBT, provokator narkoba, provokator ghibah, provokator namimah, hijrah menuju provokator amal soleh. Setelah itu mesti berjamaah, tak bisa sendirian. Wa minal itsnaini ab'adu. Kalau dari berdua, kamu berdua dia akan lari, bertiga dia akan lari. Karena kecenderungan manusia ini ngelihat mana yang ramai. Kita bawa kendaraan nih sore-sore, mau cari tempat makan minum sore-sore jalan-jalan. Lihat ada rumah makan. Ini bagus, harganya bagus. Rame gak? Gak rame, gak usah, kayaknya gak enak. Ada sebagian orang begitu. Begitu juga dengan ini. Ada orang mau hijrah, dia udah semangat nih mau hijrah. Kita ikut kelompok yang mana nih? Ikut propas, apa namanya? Provokator amal soleh. Coba lihat anggotanya, ada videonya gak? Ada. Cuma 3 orang. Jangan-jangan ini hijrahnya gak benar ini. Apalagi namanya provokator. 2 kali dia ragu. Pertama namanya, kedua komunitasnya. Tapi begitu dia lihat ramai. Ramai ternyata. Iya. Fotonya diedit. Namanya provokator kan. Ternyata dengan segala cara dia buat. Ini banyak editor-editor yang nampaknya tidak baik, tapi insya Allah ini nama editornya apa? Editor provokator. Masih satu geng dengan ini. Jadi berjamaah. Yang sudah merasa ikut, alhamdulillah. Yang belum, ajak rangkul yang lain. Kita kadang kalau melihat orang salah nyebrang jalan, semangat kita untuk menyelamatkan dia, walaupun gak kena.
jalan lintas tidak putus, truk lewat, mobil lewat, ojek lewat, semua lewat, mobil, motor lewat. Sendirian kita mau nyebrang, tiba-tiba ada orang di sebelah mau nyebrang. Dia selalu terlalu ini sibuk dengan handphonenya, spontan kita akan tarik tangan dia. Setelah berhenti mobil, baru kita lepas. Rupanya bini orang. Kenapa? Karena ada naluri dalam diri manusia ingin menyelamatkan orang lain. Tadi pagi saya dikirim video, lewat truk ada anak kucing. Lewat truk, lewat satu lagi mobil, tidak ada satupun yang nabrak. Karena dalam diri manusia ada naluri untuk menyelamatkan makhluk hidup. Kalau ada orang justru sengaja nabrak, berarti ini memang psikopat. Pernah mungkin terbangun karena digigit kucing. Jadi dia dendam kesumat. Kebahagiaan puncak tertingginya adalah ketika nabrak kucing. Sampai akhirnya ada satu mobil mewah berhenti di tengah jalan tol, hebat kelihatannya di luar negeri, lalu dia selamatkan anak kucing yang dia bawa. Tapi saya nonton videonya, anjing Pak Ustaz. Kita boleh ikhtilaf dalam masalahnya. Beda mazhab. Ada naluri dalam diri manusia untuk menyelamatkan orang lain. Menyelamatkan dari kecelakaan lalu lintas, menyelamatkan dari terjun ke sungai, menyelamatkan orang dari bunuh diri. Antum kalau lihat video-video menyelamatkan dari orang bunuh diri, hampir terjun dari tiang tower, dari gedung tinggi, bagaimana mereka menyelamatkan, rescue untuk menyelamatkan. Tapi tidak banyak yang mau menyelamatkan orang lain dari zina, dari LGBT, dari minum khamar, dari pergaulan bebas. Mudah-mudahan provokator amal soleh tidak hanya mengumpulkan beras, tapi mengumpulkan, mengkoleksi teman-teman yang hampir-hampirnya. Sehingga kita ketemu, kumpul, nampak, itu dulu hampir LGBT, itu dulu hampir sakau, itu dulu hampir. Tapi bukan, ini koleksi bagus. Sehingga nanti mereka ini semuanya akan berterima kasih. Al-akhila, orang yang berteman, berkawan di dunia ini, nanti di akhirat ba'duhum li ba'din adu, mereka menjadi musuh. Gara-gara kamulah saya masuk neraka, gara-gara kamulah ngajak saya mabuk, gara-gara kamulah ngajak saya berzina. Kelahi semua mereka, saling menyalahkan. Enggak salah saya, iya kamu yang ngajak saya, kamu juga salah, diajak kok mau. Ya aku mau karena gratis. Illal muttaqun, kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa saling memuji di hadapan Allah. Gara-gara kamulah saya selamat. Kamu kan yang ngajak aku ikut propas. Kamu kan, aku sebetulnya waktu itu gak mau ikut. Terus kamu kok ikut? Ya bajunya gratis. Saling memuji di hadapan Allah SWT. Makanya mungkin ada yang memposting gambar bersama di dunia, bertetangga di surga. Bersama di dunia, bertetangga di surga. Ada yang komen di bawah. Emang yakin masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Jaminan, garansi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad SAW adalah utusan penutup para nabi, lalu dia ragu masuk surga, maka diragukan keimanannya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis itu hadis sahih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Ragu dia komen. Emang yakin masuk surga? Pas saya cek, ternyata postingnya nol, akun bodong. Dia aja nggak yakin punya akun. Hanya yakin masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi yang mengucapkan itu dalam keadaan beramal soleh, yang sambil mabuk, goyang mata merah ditanya,
Kau masuk surga? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Apa iya Pak Ustaz orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga? Masuk surga. Kalau dia sedang mabuk, transit dulu. Yobo-obo lu. Cuci neraka jahanam. Masalaka kum fi saqar? Kenapa kau masuk neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kami tidak salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami tak kasih makan orang miskin. Yang rajin salat ke masjid, yang rajin salat duha, salat tahajud, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat isyraq, salat awabin, tapi membiarkan tetangganya tak makan, membiarkan anak yatim fakir miskin tak makan, masuk ke dalam neraka saqar, ditarik sama propas. Propas mengurangi penduduk neraka saqar. Kata Ustaz Abdul Somad, dah, saya membacakan ayatnya. Nut'imul miskin. Mereka yang pendusta-pendusta agama itu. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Bukan yang ngejek-ngejek Islam, bukan yang memparodikan Islam, bukan yang menjadikan bahan untuk Islam sebagai bahan ejekan di medsos, membuat meme. Bukan, bukan itu orang yang mendustakan agama. Siapa dia? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طُعَامٍ miskin. Siapa yang menyelamatkan itu? Propas. Jadi kalau ditanya orang nanti, apa ini propas? Provokator amal soleh. Tugas pokoknya apa? Mengurangi penduduk neraka saqar. Menyelamatkan orang-orang dari pendusta agama. Terdiam dia. Kenapa? Tersinggung dia. Selama ini tak pernah ngasih orang berat. Pertama, yakinkan dirimu hijrah. Yang kedua, mesti berjamaah. Sampai kapan kita berjamaah nih? Sholat berjamaah? Banyak. Zikir berjamaah? Ramai. Maulid berjamaah? Tak terhitung lagi. Tapi membagi beras berjamaah, komunitasnya bisa dihitung dengan jari. Orang-orangnya. Tapi dalam 10 bulan bisa 35 ton. Ini prestasi. Ustaz kok tahu? Saya tanya tadi. Tapi jangan bangga dulu. Jangan sempat kita merasa euforia sesaat. Kita lihat prestasi untuk membangkitkan semangat. Tapi ada satu lagi yang paling membangkitkan semangat. Apa? Melihat orang yang lapar lebih banyak dari yang sudah kita kenyangkan perutnya. Kalau bagi saya yang memberikan semangat itu, dihadirkan provokator. Provokator lagi, motivator. Dihadirkan motivator untuk memberikan semangat, semangat. Bagi saya, enggak. Saya yang membuat saya semangat bukan motivator. Motivator itu faktor eksteren dari luar. Bagi saya yang memberikan semangat faktor intern. Apa yang membuat Ustadz masih semangat jalan-jalan keliling-keliling? Habis masuk dari dalam hutan, melihat orang tidak sekolah. Apa yang membuat Ustadz semangat buat sekolah gratis? Melihat orang di pedalaman. Kalau tidak kita buatkan sekolah, dikirim da'i dari luar, gak tahan. Paling lama tahan 1 tahun. Tahan kamu di dalam, gak tahan Pak Ustadz. Terus kok bertahan 1 tahun? Kalau gak mengabdi gak dapat ijazah. Bahasanya, makannya, gak ada duit, susah. Melihat itu bangkit semua. Jadi kalau ada kawan-kawan dari komunitas provokator amal soleh ini yang enggak semangat, dikasih semangat enggak juga, nanti kita bawa masuk hutan, kita tinggalkan enggak setahun. Dua kemungkinannya, keluar selamat atau mati di dalam. Mesti berjamaah. Orang mabuk berjamaah aja bangga, korupsi berjamaah senang. Ditangkap KPK, dikasih pakai baju warna kulit jeruk, senyum melambaikan tangan. Rame-rame lagi. Kenapa kita yang berbuat amal soleh tidak semangat berjamaah? Nah, ini mesti dipupuk terus kawan-kawan. Berjamaah. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Istiqomah itu karena berjamaah. Jadi salah satu sebab kenapa tidak istiqomah, karena tidak berjamaah. Berjamaah dalam artian banyak orang berjamaah di masjid. Sama-sama satu masjid, satu ustadz, satu guru, satu jadwal pengajian, imamnya satu.
tapi dia tidak berjamaah dalam manajemen, sehingga banyak kita tidak kenal itu jamaah. Nomor handphonenya berapa, rumahnya di mana. Tiba-tiba aja kita dapat buku Yasin, dibuka gambar, loh, ini jamaah kita. Saya nggak tahu dia udah sakit koma 1 minggu di rumah sakit. Untung buku Yasin ada gambarnya. Datang lagi sekarang Ustadz mengharamkan gambar di buku Yasin. Udah nggak ingat sama sekali. Namanya nggak ingat, nomor handphonenya nggak tahu, dapat buku Yasin lihat namanya cuek, kan nggak ada gambarnya. Itu salah satu saya membiarkan gambar di buku Yasin. Cuman gambarnya ya, kalau perempuan pakai hijab, kalau pakai laki-laki pakai peci. Ya, gambar nah, di buku Yasin. Itu salah satu kita mengingat, karena kadang kita lebih mudah mengingat di pikiran daripada mengingat nama, ingat rupa. Maka sering kita ketemu, kenal dengan saya Ustaz? Iya, wajahnya saya ingat, tapi nama siapa ya? Susah kita ingat nama orang. Maka kita mesti cerdas. Koordinator mencatat nama, mulai hijrah, sebab hijrah, ada kronologis ceritanya. Kenapa hijrah? Ketemunya di Paret Sakau tanggal sekian pagi. Ini karena sebab hijrah, karena dilarikan bencong korban LGBT. Tak perlu kita expose, tapi ada sebab kronologis. Manajemennya bagus, sehingga ketika iman kawan kita ini sedang down, sedang jatuh, ditelepon dia, dikontak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita udah bagi beras 3 kali, ente kok nggak datang? Bangkit guys, ayo bro, bangkitkan semangatmu. Pernah nggak lewat di toko roti dapat SMS dari toko roti? Pernah kan? Lewat toko roti, belilah roti bonus. Saya nggak pernah ngasih nomor ke dia. Dia kirimi saya bonus. Silakan mampir ke toko roti. Saya heran, kok dia tahu nomor saya? Rupanya baru lewat toko roti. Kita udah ikut komunitas, nggak tahu. Nggak datang, dicuekin. La salam, wala kalam. Tahu-tahu yang peduli sama dia komunitasnya yang lama. Akhirnya dia kembali. Propas tidak peduli. Maka ada kepedulian. Kalau bahasa kampung kami, care. Harus ada kepedulian. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak punya rasa kepedulian, maka dia bukan orang Islam. Apa yang membuat kita berkumpul? Karena peduli. Melihat ada pesantren yang tidak makan, melihat ada anak penghafal Quran lemah, dia kunang-kunang, dia baca ayat 7 melompat ke 8, baca ayat 8 hilang ayat 6, saking kan lapar. Berapa banyak pondok pesantren mereka tidak pernah mengadu. Makanya bunyi ayatnya fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang yang tidak makan, tapi dia korbankan harga dirinya, dia sa'il, minta. Tapi ada orang yang tidak mau minta, mahrum. Dia tidak ada, tapi dia malu. Itulah yang mau kita selamatkan. Pak RT baik, Pak RW baik, tapi datanya kita tidak percaya 100%. Kenapa? Karena dia juga nanti kampanye waktu pemilihan RT. Dia akan kasih ke yang pro ke dia aja. Maka kita data, masuk kampung, keluar kampung, tengok gubuk reot mau tumbang. Ibu di sini berapa? Saya dengan suami saya, anak 7. Kita bingung, gimana ini orang susah anaknya kok 7? Orang kaya kok anaknya cuma 1? Orang kaya anaknya 1, dia enggak sempat karena sibuk main handphone. Orang miskin mati lampu jam 8 tidur, lahir 7. Yang kita salahkan dia. Nah, malah kita ngamu-ngamu, apa ini udah miskin rumah kontrak anak kok 7. Mana tahu ada di antara mereka yang akan menjadi mujahid fi sabilillah. Itu masa lalu dia. Yang akan datang itu yang kita. Jangan karena kelemahan kita nyari beras, kita lampiaskan kemarahan kita. Apalagi yang marah jomblo.
Marahnya karena itu atau karena enggak dapat? Nah, ini kita tolong mereka ini. Nah, bangkitkan harkat martabatnya, kita bangkitkan semangatnya. Ini baru langkah pertama. Bagi-bagi beras ini baru anak tangga pertama. Jangan puas dulu, enggak cukup hanya makan. Baru nanti meningkat program berikutnya memberikan beasiswa pendidikan gratis. Setelah itu nanti meningkat lagi mengirimkan dia, kalau dia kebetulan punya bakat bagus Quran, bisa menjadi guru mengaji di tempat gajinya ditanggung. Kira-kira kalau ngajar di sini berapa ya Pak cocoknya? Kata Pak Kepala Sekolah, 2,5 juta kalau di kampung ini udah cukup Pak Ustaz. Oh, kebetulan kami ada beberapa komunitas. Ceritanya ngalor ngidul ke sana kemari, marilah kita meningkatkan partisipasi kita untuk menuju kebangkitan Islam. Saya ini gak fokus nih. Dia tanya, ente mau ngasih berapa? Masih sanggupnya berapa? Ah, ini yang sedang kita bahas. Langsung aja lah berapa sanggup ngasih. Saya sanggup ngasih 500 Pak Ustaz. Komunitas ini 500 Pak Ustaz. Ini 500. Akhirnya kumpul 5 komunitas, 500, 500, 500, 2,5 juta. Selesai. Saya banyak-banyak bicara. Bicara itu berat. Kasih ke aku aja. Akhirnya terkirim 3 guru mengaji sekaligus ngajar. Dari maghrib ke isya dia ngajar ngaji. Nanti sore asar dia ceramah ibu-ibu. Lalu kemudian pagi jam 8 sampai jam 12 dia bisa ngajar di madrasah. Nah, ini semua tanggung jawab kita. Jadi kita selalu berpikir habis ini apa lagi? Habis ini apa lagi? Fa idza faragta fanshur wa ila rabbika farhab. Kalau kau selesai dari satu, fangsok. Pindah. Makannya udah Pak Ustaz, fangsok. Gaji gurunya. Gaji gurunya udah Pak Ustaz, naikkan harkat martabatnya. Tapi jangan sombong, jangan angkuh. Wa ila rabbika farhab. Rabbnya yang dikedepankan. Bukan ananya, bukan sayanya, bukan kaminya. Tapi yang kedepankan anaknya. Itu anak-anak di Sukabumi tidak lagi kelaparan, bisa nyantai, dan uang-uang untuk semestinya beli beras sudah bisa dibelikan ke kelas kabar-kabarnya itu. Itu kerja siapa itu ya? Rob Allah. Tapi melalui kami. Kami tidak ingin dihormati. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, pesantren, para kiai, ajengan. Kami dari komunitas ini tidak ingin dihormati, kami lillah, tapi tolonglah hormati kami. Apa yang terjadi? Omongan kita bolak-balik. Nah, maka kita lebih mengedepankan farrab wa ila rabbika Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yakinkan diri. Setelah itu, berjamaah. Setelah berjamaah, buahnya adalah istiqamah. Puncak prestasinya saat hembusan nafas terakhir adalah husnul khatimah. Itulah yang mau kita cari. Apa sebetulnya yang mau dicari hidup ini? Kuliah, kerja, sarjana, dapat gaji, beli mobil, beli rumah, nikah, punya anak, ganteng, cantik, keriput, sakit pinggang, mati. Itu yang normal. Ada yang gak pakai sakit, batuk, mati. Apalah yang mau dicari hidup ini? Yang mau dicari hidup ini adalah mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Terus kalau kita tidak perjuangkan ini, apakah hilang Islam ini? Tidak. Cobalah baca sejarah. Sejak Islam sampai ke Nusantara sampai hari ini, berapa banyak yang menghalangi dakwah Islam, berapa banyak yang jahat, berapa banyak yang jadi provokator untuk buat dosa maksiat, mati juga. Yang menolong agama Islam, yang bangun masjid, yang jadi provokator kebaikan, mati juga. Orang baik, mati. Orang jahat, mati. Ada lagunya, nanti sama Ustaz Dery Sulaiman. Tinggal lagi kita mau pilih yang mana. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujur, jalan kiri provokator maksiat.
wa taqwaha jalan kanan. Provas, provokator, amal soleh. Sudah ada dua jalan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang bisa melewati ranjau-ranjau ini, disucikannya hatinya, lalu dia bergabung ke provokator amal soleh. Wa qad khaba man dassaha. Maka tercela, terhina, merugilah mereka yang terjebak dalam jebakan-jebakan Batman. Lalu kemudian, jangan Batman lah Pak Ustaz, saya lebih condong kepada Spiderman. Oke, dalam jebakan-jebakan Spiderman. Tapi saya lebih tertarik ke Catwoman. Oke, payah betul lah untuk ceritanya. Akhirnya dia masuk ke dalam. Alladzina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Tadi malam, tadi siang, baru saja kita baca penutup tenggelam hari Jumat. Innalladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Al-Kahfi. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Siapa yang masuk ke dalam? Dua syaratnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa amilus solihati aja masuk, apalagi provokator amilus solihati. Maka dia lebih dulu masuk. Kepada yang amilus solihati, silakan masuk. Provokatornya lebih dulu. Karena dia yang mengajak. Man dalla ala khairin. Siapa yang menunjukkan, maka dia akan. Kalau buat dosa, masuk neraka. Yang lebih dulu, provokatornya juga. Maka saling melambaikan tangannya. Hai provokator, selamat masuk neraka kalian ya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurang 45 menit. Saya mulai jam 5, jam 6 kurang 15. Mudah-mudahan segala yang kita bahas petang ini menjadi bekal buat saya yang menyampaikan dan buat kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Tuhan, jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Ustaz Abdul Somad. Gimana? Siap jadi provokator? Siap. Coba yang siap teriakan takbirnya. Siap jadi provokator? Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.